Kita sudah sepakat bahwa kita ajukan perlawanan, dan sebelum ada putusan inkrah, ya status hati ini masih seperti sekarang. Jadi nggak bisa dikatakan sudah dilarang. Saya nggak terlalu kaget dengan putusan seperti ini, walaupun saya tahu sebenarnya fakta-fakta persidangan itu nggak seperti yang tertuang di dalam pertimbangan legislatif. Nah, karena itu kita punya hak untuk mengajukan banding. Mudah-mudahan nanti hakim pengadilan tinggi atau hakim Mahkamah Agung nanti akan memberikan keputusan yang objektif dan seadil-adilnya. Seperti itu. Jadi selama ini masih boleh dipakai sini konfesi pers sama Hizbut Tahrir, karena dia merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Jadi nggak bisa nanti dipersoalkan, ada Hizbut Tahrir lagi dipakai ini, hidup lagi ya, karena dia diakui sebagai pihak yang punya legal standing dalam perkara. Ya.